الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار والصلاة والسلام على محمد سيد الأبرار وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو العيد المبارك أحل الله في لكم الطعام وحرم الصيام الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومسلمين مسلمات rahmatumullah wa hajatumullah. Hari ini Senin Kliwon, tanggal 10 Zulhijjah 1437 Hijriah, bertepatan tanggal 12 September 2016 Masehi. Ada dua peristiwa penting di permukaan bumi yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Islam, menunjukkan spontanitas kesatuan semangat kaum muslimin. Pertama, jutaan kaum muslimin melaksanakan salah satu acara pokok ibadah haji, yaitu melaksanakan Jumratul Aqabah di Mina. Kemudian dilanjutkan ibadah kurban yang disebut Al-Haji, dan kemudian tawaf Iqabah di Masjidil Haram. Setelah sehari sebelumnya mengadakan wukuf di Padang Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Mereka datang dari berbagai negara di penjuru dunia ini. Ada yang datang berjalan kaki, mengarungi lautan melintas udara. Sebagian dari mereka datang bersama anak dan istri, meninggalkan halaman dan tepian tempat mandi, bergulat dengan kesukaran. Semua ini mereka laksanakan dengan hati yang ikhlas, semata-mata karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pada hari ini juga beratus-ratus juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia di berbagai negara serentak berduyun-duyun menuju tanah lapang, ada yang ke masjid dan ke musola melaksanakan sholat Idul Adha. Pada peristiwa penting ini kaum muslimin menggunakan asma ilahi dengan sedap gembira, mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid, mengumandang ke angkasa luas, gemuruh membelah buana, menggema mengagungkan asma ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin, muslimat rahimakumullah wa hajakumullah. Hari ini di samping disebut Idul Adha, juga disebut Idul Kurban. Karena yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemampuan seseorang melakukan ibadah dengan menyembelih hewan kurban sebenarnya tidak hanya tergantung dari ada dan mampunya seorang dari segi material atau finansial saja, tetapi sangat ditentukan kepada jarak yang menunjukkan jauh atau dekatnya kehidupan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit yang berkemampuan secara material, tetapi jauh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak terdengar olehnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah dan perkenankanlah Allah dan Rasul apabila dipanggil untuk menegakkan nilai-nilai hidup yang memberi kehidupan. Bahkan Rasulullah dengan keras memperingatkan orang yang berkemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya. Man wajada sa'atan falam yudhahi falam yasrobanna musalla. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki kemudian ia tidak berkurban, maka tidaklah ia tidak mendekati tempat sholat kami. Demikian hadis
riwayat Ahmad. Orang yang mampu berkurban adalah orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin muslimat, rahimakumullah wa hajakumullah. Ibadah kurban mengandung beberapa hikmah, antara lain. Pertama, melatih kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan tatkala Nabi Ibrahim dengan patuh dan tulus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Namun kita hanya diminta menyembelih kurban yang dalam ketentuan fikih harus bagus dan tidak cacat. Tetapi pada hakikatnya bukan hewan kurban yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu umha wa la timaruha wa la yanalul taqwa. Daging kurban, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kepada kalian. Yang kedua, menghilangkan nafsu bahimiyah, menghilangkan nafsu kebinatangan. Ketika hewan kurban jatuh disembelih, putuslah sifat-sifat kebinatangan seperti serakah, kejam, egois dan sebagainya dan seterusnya. Pada saat inilah kita perlu berkurban guna meredup merevolusi hati nurani kita dengan menanam kembali nilai-nilai kasih sayang, dengan meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Ibadah kurban merupakan simbol kepedulian terhadap sesama dengan membagikan daging kepada orang yang kurang mampu, juga kepada tetangga, saudara dengan wajah berseri-seri dan senyum tersenyum. Sedikit banyak akan membantu mengendurkan urat saraf kita yang memang akhir-akhir ini sering terjadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36. Qulu minha wa'atimul qani' wal muqtar. Makanlah sebagian daging kurban itu dan berikan kepada fakir miskin yang meminta dan juga yang tidak minta. Keempat, hikmah yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan. Ibadah kurban dilakukan berulang-ulang setiap tahun bagi yang mampu. Karena kebiasaan yang berulang-ulang itu akan sulit dihilangkan dan akan menyuburkan sifat tawaduk dan menghilangkan sifat sombong dan sejenisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah. Apa yang dilakukan umat Islam baik di tanah suci maupun di daerah-daerah Indonesia ini mengingatkan kita pada peristiwa ribuan tahun silam yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Memang Nabi Ibrahim adalah salah satu sosok yang harus kita pelajari. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melakukan pendidikan keluarga. Keluarga yang dibangun Nabi Ibrahim terdiri dari individu-individu yang mempunyai ciri kuat karakter, memiliki kemurnian akidah, kemantapan ibadah, dan ketangguhan mempertaruhkan segala yang dimiliki untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya memperlihatkan bagaimana tingginya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah pada dirinya akan memantul, memunculkan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Nabi Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya
pemimpin bagi umatnya. Dan Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan adalah amanah. Di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saling menolak jika diberi jabatan. Berbeda dengan hari ini, justru bersaing dan berebut untuk mendapatkan jabatan. Akhirnya jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari kurban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala cara. Teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak. Kepemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Inilah yang telah dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim diuji agar mengorbankan putra satu-satunya, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'a sa'ya qala, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza taru. Bertanya Ibrahim, wahai anakku yang kusayangi, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, dalam tidurku aku diperintah untuk menyembelih engkau. Lalu bagaimana sikap putranya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, bakal menerima perintah untuk disembelih? Maka dengan tenang Ismail menjawab, ya abatif al-matu'maru sakatitumi insya'allahu minas-sabirin. Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya'allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Demikian Quran Surat Al-Sofa. Ayat ini atau ayat di atas adalah menunjukkan kepatuhan Ismail terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ismail sabar akan penyembelian yang merupakan ketetapan mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan, jikalau Ismail itu adalah anak di masa sekarang, apa yang dilakukan hampir pasti anak tadi menolak. Bahkan anak tadi akan melawan. Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan diri, mengorbankan orang tua, mengorbankan bangsa serta agama. Ini dapat kita lihat maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran massal, dan berbagai pola hidup negatif lainnya yang dilakukan remaja masa kini. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa, dan negara ada di tangannya. Kalau putra Ibrahim yaitu Ismail rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, wahai para remaja, jadikanlah Ismail seperti idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada orang tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak yang seperti Ismail pada hari ini? Tentu jawabnya adalah, apakah masih ada orang tua yang seperti Ibrahim pada hari ini? Lalu bagaimana pula Siti Hajar, ibunya Ismail, ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang dicintainya, anak yang berada dalam tubuhnya selama 9 bulan, anak yang diasuhnya dengan peluh dan air mata, keringat, dan sebagainya. Selaku ibu hancur perasaan Siti Hajar saat itu. Namun dia juga sadar, anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah kepada mereka. Maka dengan tegar dan sabar Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suaminya sendiri. Tetapi Allah matikan. Tatkala pisau digesekkan di leher Ismail, putranya, Allah menggantinya dengan seekor pisau.
Samsi. Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suami dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan sebaliknya, menjauhkan suami dari agama Allah. Sikap hidup Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri saat ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Mendidik anak agar menjadi anak yang baik, sebab baik buruknya satu keluarga, bahkan satu negara, besar sekali peranan para ibu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun shalihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini adalah wanita solehah. Bahkan ada ungkapan lain yang sangat menjunjung tinggi peranan wanita di dalam masyarakat, yaitu al-mar'atu imatu zinat. Wanita adalah tiang negara, sehingga pada hakikatnya amanah dan pengorbanan ibu-ibu tidak ada. Muslimin, muslimat, rahmatullah wa jatuh. Apabila Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anaknya yang dilahirkan, sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah, maka kita bertanya pada diri kita, self-correction, melihat kepada kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk menegakkan agama Allah. Akhirnya, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai korban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi, posisi kita, orang tua harus mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang solid. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan, aktivitas yang dapat merusak jiwanya. Merusak jiwa, raga, dan masa depan. Para pejabat bersikap jujur. Para pemegang kekuasaan, para pejabat tidak korupsi dan mementingkan rakyat. Inilah hakikat pengorbanan itu. Setiap punya peranan disumbangkan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat dan agama. Akhirnya, marilah khutbah ini kita akhiri berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahi ni'amah. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru sama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa mawfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suryo Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman Afandi MH dan seluruh para jamaah yang kami muliakan, bahwa infak pada hari ini masuk Rp1.026.500. Alhamdulillah, amin. Semoga menjadi amal kita semua. Marilah kita tutup kegiatan Idul Adha pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wih, puber. Salam-salaman, yuk lanjut. Thank you.